Lima partai telah berdeklarasi untuk mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Kelimanya ialah PDIP, Golkar, P3, Nasdem, dan Hanura. Kedua partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional, masih menunggu keputusan Rapimnas pada Juni mendatang. Kedua partai tersebut belum mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden Jokowi. Sementara para kader PKB ingin Ketua PKB Muhaimin Iskandar untuk maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres mendatang. Berikut dukungan partai-partai di Pilpres 2019.